Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula esok di 6 negeri, peniaga kecil-kecilan yang ditemui gusar memikirkan hasil pendapatan harian sepanjang 2 minggu ini meskipun mereka dibenarkan berniaga seperti biasa. Akur dengan ketetapan kerajaan, mereka dalam pada itu berharap pendapatan sepanjang PKP cukup untuk menampung keperluan harian. Jadi wartawan Hanisa Hassanuddin melaporkan. Roslaili Aiza yang berniaga sepenuh masa antara peniaga yang terjejas teruk ketika PKP Mac lalu dan terpaksa berdepan PKP kali kedua ketika baru ingin bangkit meneruskan perniagaan. Namun dia redha dan berharap peluang kelonggaran untuk berniaga seperti biasa dapat membuahkan hasil kerana itu satu-satunya punca pendapatan hariannya sekeluarga. Harapan macam esok dapat niaga lah untuk sebab baru nak mula balik kan. Macam tu ya. Baru nak mula balik, baru nak bangkit balik kan. So sekarang jadi PKP macam ni, harapan kita orang penjaja kat sini macam boleh niaga lah esok. Sementara itu bagi peniaga lain, mereka terpaksa membuat dua pekerjaan untuk mencari pendapatan lebih sekiranya perniagaan mereka semasa PKP kali ini kurang memberangsangkan. Ready atau tak ready? Sebab apa kerjaan dah umumkan kan? Tapi dalam perniagaan tu kita nak kerjaan tetap macam sekarang lah kan? Sekarang lagi pun akak selama ni buat teksi tau. Buat teksi, terpaksa pendapatan teksi tak ada. Itu akak buat cara macam ni. Kan? Kita minta kerjaan tu bagi kelonggaran lah untuk peniaga-peniaga kecil perjalanan ni kan? Okey, kalau masalah macam yang keuangan ni, nak bersedia tu tak adalah sebab gaji kita orang kan rendah je. Lepas tu sampingan kita pun jual wiper je untuk menampung. Kalau macam gaji bulanan ni kami hanya just untuk bayar bil-bil. Yang tu je lah untuk makan-makan harian, belanja anak apa semua dengan jualan kita orang je lah. Kalau mengharapkan gaji tu memang tak dapat. Kalau PKP ni agak, kalau ada diadakan PKP, kita orang tak boleh nak bisnes, tak boleh nak meniaga, bermana ekonomi kita akan jatuh jugalah, tak ada pendapatan lain lagi dah. Ujar mereka meskipun berniaga dibenarkan, tetapi yang menjadi persoalan buat mereka adalah adakah perniagaan mereka mampu bertahan? Sampai bila rakyat terpaksa dihantui dengan masalah kewangan? Meskipun Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sekali lagi dan juga darurat, apa yang penting sebagai rakyat, kita mesti patuh kepada SOP dan juga undang-undang negara. Yang penting kali ini, kita mesti menang dalam mengatasi pandemik COVID-19. Hanisa Hassanuddin, Berita Al-Hijrah.